pengesahan pengangkatan Gubernur Aceh sisa masa jabatan tahun. Syederalun, wartawan yang meliput pelantikan Gubernur Aceh sisa periode 2017-2022 terpaksa harus meliput melalui layar TV di halaman gedung DPRA Banda Aceh, Kamis 5 November. Hadirin dimohon berdiri. Pengambilan sumpah jabatan. Prosesi pelantikan Gubernur Aceh Nova Iriansyah dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian atas nama Presiden RI. Akan memenuhi kewajiban saya sebagai Gubernur Aceh, dengan sebaik-baiknya, dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tahun 1945. Biro Humas Sekretariat Daerah Aceh membatasi akses peliputan media karena keterbatasan ruangan dengan menerapkan protokol kesehatan dalam upaya pencegahan virus corona. Mulai hari ini, Nova Iriansyah telah sah menjabat sebagai Gubernur Aceh definitif menggantikan Irwandi Yusuf yang tersandung kasus korupsi. Dari Banda Aceh, Henry Serambi on TV. Program pusat. Kita melihat adanya sekali lagi satu kesimpangan. Yang kedua adalah